Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik, alumni Pondok Pesantren Budi Mulia. Saya merasa terkilan dalam bahasa Malaysia, merasa kikuk kok tiba-tiba dimintai untuk memberikan satu statement tentang perjuangan. Mungkin saya bukan orang yang cocok untuk ini, sebab perjuangan bagi saya itu terlalu mewah, barang mewah. Apa yang saya lakukan mungkin belum masuk dalam kriteria perjuangan. Karena itu saya hanya ingin menyampaikan beberapa hal yang menginspirasi diri saya sehingga tetap seperti ini dalam keadaan apapun juga. Melaksanakan dakwah. Yang pertama, Al-Quran mengatakan ihdinash shiratal mustaqim. Ya Allah, tunjukkanlah kami ke shirat yang lurus. Dalam kamus bahasa Arab yang saya lupa nama kamusnya, Luk Harbiah atau apa itu. Kenapa ayat ini tidak menggunakan kata sabil tapi menggunakan syirat? Ayat syirat berbeda dengan sabil. Kalau sabil itu jalan, syariah juga jalan. Di mana di dalam jalan itu kalau kita berjalan di atasnya kita masih bisa kepleset dan keluar dari jalan itu. Tapi shirath tidak. Shirath adalah seperti terowongan yang kalau kita menjalaninya nggak bisa keluar. Shirath itu diibaratkan seperti kerongkongan. Kalau ada makanan masuk, maka peristaltis akan bergerak ke dalam, maju terus. Demikian juga shirath yang kita harapkan ini di dalam perjuangan, di dalam dakwah, di dalam istiqomah ke hadapan Allah adalah ihdinash shiratal mustaqim, kita masuk jalan yang menyedot kita untuk selalu maju. Walaupun kebanting-banting, walaupun berdarah-darah, walaupun sakit bukan main, tidak ada kata mundur. Tafsir sederhana ini memberi kekuatan pada saya. Sehingga saya alhamdulillah sampai hari ini usia saya hampir 67, kurang beberapa hari lagi itu saya walaupun sedikit saya masih melakukan kajian tentang Al-Quran dan hasil kajian itu saya sebarkan. Yang paling mudah ya saya pergi ke pesantren kita yang sangat kita cintai ini untuk menyebarkan kepada yang muda-muda. Saya perlu waktu puluhan tahun untuk sampai level itu, maka kader-kader yang belakangan tidak perlu. Harus langsung jadi hasil terakhir, hasil yang paling mutakhir, langsung diberikan pegangannya sehingga dapat dipakai. Sehingga diharapkan makin lama, kecepatan dakwah Islam di Indonesia itu tumbuh secara eksponensial. Dengan kata lain, saya menempatkan diri saya sebagai supplier. Saya yang mengkaji dan saya supply ke. Yang kedua, bahwa Allah berfirman, fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Allah mengilhamkan fujur atau ingkar dan takwa pada manusia.
Hanya satu kali kata alhama, ilham, hanya dipakai sekali ini saja. Tetapi pengalaman saya mengatakan, kalau kata-kata itu hanya dipakai sekali atau dua kali atau jumlahnya sedikit, berarti itu sangat penting. Dan kalau dipakai banyak kali, itu artinya orang sering lupa. Kata takwa 258 kali, kata kafir sekitar 600 kali, kata iman sekitar 800, hampir 900 kali. Tapi kata ilham hanya sekali. It means that the word ilham, inspiring, inspiration is very important for us. Kajian telaah saya tentang kata ilham ini, saya menemukan doa Rasulullah SAW setiap kali beliau akan berangkat perang. Beliau selalu berdoa, Allahumma alhimni rusdi wa a'idni min syarri nafsi. Ya Allah, ilhamkanlah kecerdasanku dan lindungilah aku dari buruknya egoku. Dari situ saya mencoba mengembangkan ilham itu dan Allah mengizinkan saya mempelajari hipnoterapi dan sebagainya. Akhirnya saya berkesimpulan kekuatan kita adalah kekuatan doa. Kekuatan doa. Jadi ilham bisa kita minta melalui doa. Karena itu setiap kali saya merasa letih, setiap kali merasa lemah, bahkan nyaris putus asa, saya melakukan komunikasi dengan Allah memohon ilham. Ada cerita anekdot lucu di zaman masih SMS, HP baru mulai itu. Nah, saya memutuskan dulu satu SMS itu 10 rupiah atau kalau nggak salah. Atau 20 rupiah lupa saya. Nah, saya mengatakan saya sediakan 10 ribu rupiah per hari untuk SMS dakwah. Maka setiap hari saya menulis artikel dengan SMS karena saya sakit, nggak bisa duduk. Bisanya tiduran dan saya merasa sehat kalau saya membaca Quran. Maka saya membaca Quran, setiap kali dapat mutiara. Ayat-ayat yang menggetarkan hati saya tulis artikel tentangnya dan saya sebarkan. Ada satu kejadian di mana saya merasa dakwah saya yang berbulan-bulan, bertahun-tahun dengan SMS 10 ribu rupiah setiap hari itu tidak membuahkan apa-apa. Maka saya berdoa kepada Allah, ya Allah, apa yang saya sudah lakukan tidak berbuah, karena itu saya mau menghentikan itu. Mohon mulai sekarang saya diizinkan meneruskan disertasi saya. Maka berilah saya tanda, apakah saya meneruskan dakwah saya, apakah meneruskan disertasi saya. Berilah saya tanda, ya Allah. Saya baca doa itu habis zuhur. Kira-kira satu jam kemudian masuk SMS. Celing, top up 50 ribu berhasil. Setengah jam kemudian celing, top up 50 ribu berhasil. Jadi sudah 100 ribu. Menjelang salat maghrib, masuk lagi, celing, top up 100 ribu berhasil. Sesudah maghrib, celing, top up 200 ribu berhasil. Sampai akhirnya yang terakhir, top up 200 ribu yang kali kedua. Pas azan isya, saya sudah di masjid, celing, 200 ribu berhasil. Terus saya hitung, hari itu
sejak asar sampai adzan isya saya sudah dapat 550.000. Loh. Cek gampang elek duit dikai dakwah. Maka saya menganggap inilah isyarat Allah supaya saya meneruskan dakwah. Jadi keputusan Anda tentang perjuangan tanya langsung saja kepada Allah, jangan kepada manusia. Ya. Kita punya Allah yang selalu bersedia berkomunikasi, itu kita manfaatkan. Kalau kita ketemu orang, ini Mas Kahar yang di sini. Misalnya saya ketemu Mas Kahar, Mas Kahar ngomong, Pak, saya ini baik hati loh Pak. Pak, saya ini suka nolong orang loh Pak. Pak, saya memberi apapun orang yang minta dari saya loh Pak. Pak, saya ini kaya loh Pak. Pak, saya ini pinter loh Pak. Maka kita yang mendengarkan mengatakan, ini orang gak benar nih. Hati kita akan terusik dengan statement itu. Tapi kalau Allah yang mengatakan, saya maha pandai, saya maha kaya, saya suka menolong, saya mendengar apa yang dikeluhkan hambaku, kok hati kita tidak terusik untuk memanfaatkannya? Ini pertanyaan. Atau dipertanyakan, kenapa kita tidak pernah terusik pada statement Allah, tapi terusik oleh statement manusia? Jadi, mari dalam hal perjuangan ini, kalau kita lihat buku ayahanda kita, Bapak Muhammad Nasir. Saya berjumpa beliau terakhir tahun 90, pada bulan September, akhir September atau pertengahan September tahun 90. Itulah pertemuan saya terakhir. Selama saya di Jerman, setiap kali pulang, saya selalu sowan ke Pak Nasir di Jakarta sebelum ke Jogja. Pasti saya sempatkan satu hari di Jakarta untuk berjumpa Pak Nasir. Biasanya saya landing malam, pagi istirahat, sore atau siang saya ke rumahnya Pak Nasir, malam saya ke Jogja naik kereta api. Nah, setiap saya sering mengunjungi Pak Nasir bermula dari tahun 79 waktu kita ingin membuat pesantren dalam bentuk yang sangat sederhana, yaitu menyewa rumah di mana mahasiswa aktivis Salahuddin tinggal bersama-sama dan ada kajian-kajian setiap hari. Pak Syaikhullah Mahyuddin setuju, Pak Sahirul Alim setuju, tapi beliau sangat sibuk sehingga proposal itu yang menandatangani adalah Mas Fanani, Mas Samhari Baswedan, saya, Dr. Mansur, satu lagi siapa lupa, mungkin Pak Khairi. Saya dan Mas Fanani dan Mas Lukman yang ke Jakarta, bertiga, tapi jalan sendiri-sendiri, ketemu di sana. Dan Pak Nasir menangis membaca proposal kita. Tangan saya yang mengetik di rumahnya Mas Hati Priyatin. Di hari Jumat, habis Jumatan kita membuat proposal itu, tanda tangani dan berangkat. Pak Nasir menangis karena sumber dana beliau adalah dari orang-orang Arab dan orang-orang Arab belum memahami pentingnya dakwah di kampus. Maka beliau hanya menangis dan mendoakan tahun 79. Kemudian pada tahun 80, akhir 80 Pak Amin mundur dari Amerika. Tahun 81 beliau ketemu dengan Pak Mulyoto, saya sedang skripsi di Jakarta. 81 atau 82, nah, itu Pak Amin kebetulan ketemu Mas Mansur bahwa ada dana dari Pak Mulyoto 25 juta rupiah yang diberikan kepada Bandung dan Jogja
Bandung Pak Miftah Farid digunakan untuk membeli rumah kos seperti proposal kita. Tapi Pak Amin dengan visionernya, dia beli tanah ladang kacang cuma beberapa ratus meter persegi, 300 meter persegi atau berapa itu. Jadi masih sampai ke lokasi itu susah banget nyarinya, jalannya belum ada. Alhamdulillah. Kemudian Pak Mulyoto sebagai penyandang kegiatan yang mewakafkan uang itu ditunjukkan di sini Pak. Akan kita bangun Islamic Center. Waktu itu keywordnya adalah Islamic Center. Jadi kemudian perlu dibuat proposal. Maka Mas Dr. Mansyur Rami mengatakan, dulu pernah buat itu, saya masih menyimpan arsipnya. Wah, ini hebatnya Dr. Mansyur, administrasinya sangat tertib, tidak seperti saya. Dokter anatomi lagi jadi teliti. Maka proposal itu diketik kembali, diserahkan kepada Pak Amelioto. Maka kemudian jadilah pesantren kita ini yang kita cintai. Wakaf dari Pak Mulyoto, almarhum Pak Mulyoto Joyo Martono, putra dari Bapak Mulyadi Joyo Martono, Menteri Sosial pada zaman Bung Karno. Jadi Pak Mulyoto adalah seorang ekonom, seorang lulusan Universitas Rotterdam. Jadi beliau mindsetnya adalah visioner sekali. Rotterdam itu sekolah ekonominya termasuk yang terbaik di Eropa. Jadi perjuangan itu, ini saya sampaikan dengan gaya bercerita, mohon maaf, saya tidak bergaya ilmiah seperti di seminar, karena saya biasa ketemu dengan orang sederhana yang diajarnya dengan dongeng, ya, bahasa dongeng. Artinya apa? Sebuah ide yang kita consistently on that direction, itu Allah akan mendatangkan. Jadi waktu saya menulis proposal di rumahnya Mas Hadi Prihatin itu, tidak pernah membayangkan akan dapat tanah sebegitu luas. Tapi proposal yang sama, kalimat yang sama, tapi yang tanda tangan beda. Beda level, dulu saya, Mas Fanani, Mas Lukman, yang tanda tangan Pak Amin, Pak Duha, Pak Saidul Alim, jadinya lain. Ini memberi pelajaran kepada kita bahwa antara generasi muda dan generasi tua itu harus selalu komunikasi. Dan Anda tidak perlu iri, tanda tanganku nggak ada di situ. Tidak perlu iri, itu hanya administratif aja, karena komitmen kita adalah pada ide, bukan kepada struktur. Nah, budaya seperti inilah yang harus kita tumbuhkan di dalam diri kita dan keluarga kita. Egalitarian seperti inilah sikap kita. Ini akan memudahkan komunikasi. Kenapa Rasulullah ditakdirkan sebagai orang Arab, Nabi Ismail ditakdirkan menjadi asal usulnya orang Arab, yang kalau dulu di dalam Bible disebut lembah Paran, kalau di dalam Quran disebut Bakka, ya karena egalitariannya inilah yang perlu kita contoh. Egalitarian seperti orang Arab Badui mengkritik Rasulullah dengan gayanya. Artinya komunikasi yang tidak terlalu birokratis. Tidak di Jogja, tidak di Solo. Jadi, di tengah padang pasir. Jadi perjuangan ini memerlukan komunikasi antar generasi. Yang selanjutnya, Allah memberi simbolik di dalam Al-Quran bahwa orang Islam itu seperti pohon. Ada dua tempat yang sangat penting. Yang pertama, saya
mulai aja dengan surat Al-Fath ayat ke-29 bahwa pejuang-pejuang Islam, kader-kader Rasulullah dan orang-orang yang bersertanya, Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffar ruhama'u bainahum. Dan seterusnya itu antara lain sifatnya adalah kazar'ain, seperti tumbuhan. Selalu tumbuh. Kazar'ain akhraja syatahu fa'azarahu fastaghladu fastawa 'ala suqi. Jadi tumbuhan keluar akar, keluar batang, keluar akhirnya menjadi kokoh. Yu'ajibu zurra', yang nanam sendiri heran, takjub. Yu'ajibu zurra', penanamnya sendiri, petaninya sendiri itu heran, kok bisa ya, dulu cuma saya buat dengan dengan modal nekat, kok jadinya pesantren jadi seperti ini. Itu suatu sunnatullah. Setiap kali Anda berjalan di jalan Allah, pertolongan Allah datang. Ma'ayah Allah, kebersamaan Allah datang. Jadi kita harus terus konsisten. Jangan percaya pada mulut manusia, percaya saja pada mulut Rasulullah dalam hadisnya dan firman Allah langsung dalam Al-Quran. Jangan mengikut teori-teori yang dari luar. Yang kedua, simbolis pohon itu dalam surat Ibrahim itu. Saya mendengar ayat ini pertama kali waktu saya masih SMA. Waktu itu Pak Amin Rais masih tinggal di Suronatan. Beliau atau di Kauman? Kauman. Di Kauman ya. Nah, depan saya. Depan posnya Pak ini. Khutbah di Masjid Taqwa Suronatan. Saya anak SMA. Anak SMA itu ilmunya belum banyak, tapi kecerdasannya sedang peka. Dapat informasi peka sekali. Beliau membaca surat Ibrahim itu, bahwa permisalan kalimat yang baik adalah seperti pohon yang baik. Kasyajaratin thayyibatin ambatat dan seterusnya itulah ya surat Ibrahim itu. Saya memikirkannya sejak itu bertahun-tahun dan akhirnya saya sampai pada kesimpulan simbolisme pohon adalah simbolisme yang luar biasa. Pohon itu ditebang tidak protes karena dia tahu dia dimanfaatkan. Pasti tumbuh lagi karena tadi kazaran akhraja syat'ahu tadi. Pasti tumbuh lagi. Enggak perlu kita memaki-maki yang memotong. Satu. Yang kedua, sifatnya dia mengeluarkan buah. Dia mendinginkan atmosfer. Dia mensuplai oksigen. Dia menahan erosi tanah. Dia menggemburkan tanah. Tapi jangan lupa, yang paling penting dari si pohon itu tidak ada. Semua penting. Tidak ada satu dahan atau satu daun yang boleh sombong. Tanpa aku, tidak ada. Yang paling penting itu sebenarnya akar yang tidak pernah tampak. Akhlak yang terbaik ternyata akhlak akar. Akar itu bukan pohon. Siapa bilang bukan pohon? Tanpa akar tidak ada pohon. Karena itu, semua adalah pohon. Bahkan yang ditakdirkan menjadi daun yang kering pun is the part of a tree. Jadi dia pun belongs to the tree. Part of the tree belongs to the tree, termasuk pohon.
Jadi kajian saya tentang inilah yang membuat saya terus bertahan, dan ini saya ceritakan kepada bapak-bapak semua yang terhormat, ada adik-adik, ibu-ibu. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Simbolisme, tiga simbolisme kecil ini, mudah-mudahan itulah kekuatan saya selama ini. Jadi ma'ayah Allah akan datang sewaktu-waktu kita perlukan. Sewaktu-waktu kita perlukan. Bukan sewaktu kita merasa perlu. Pada saat betul-betul diperlukan, datang. Bukan kita merasa perlu. Perasaan kita bisa salah. Tapi Allah yang tahu kapan kita perlu. Kapan datang pertolongan itu. Ya. Karena itu hubungan dengan Allah, komunikasi dengan Allah harus selalu terjamin. Dan syariatnya ada macam, ada sholat malam, itu kurikulum dalam perjuangan kita. Generasi awal, tahun pertama kerasulan itu wajib sholat malam mengikuti Nabi Ibrahim. Kemudian dinasakhkan setelah 1 tahun, ayat 1-19 surat Al-Muzzammil itu datang sekaligus. Ayat terakhir, ayat 20, datang setahun kemudian menasakhkan. Tidak lagi wajib, tapi menjadi sunat mu'akkad. Jadi, pertanyaan selanjutnya adalah, kurikulumnya apa? Kurikulumnya adalah Al-Quran. Yang kedua adalah ilham dari Allah. Yang ketiga adalah musyawarah. Maka, bacalah Al-Quran, kajilah Al-Quran, kemudian bersihkan hati akan mendapatkan ilham yang baik dari Allah, dan bermusyawarah dengan kawan-kawan. Saya selama ini cuma bisa bermusyawarah dengan Ustaz Fatur. Saya seperti orang yang baru pulang dalam keadaan sakit, kemudian oleh Allah dijumpakan Ustaz Fatur di masjid kecil di Condong Catur, Masjid Nurul Ilmi tempatnya Profesor Gufron. Nah, ini ketua takbirnya Profesor Gufron nih. Nah, ketemu pas ulang tahun kelima masjid itu, ketemu, sehingga setelah itu saya punya nomor HP beliau dan selalu SMS-an. Sekarang WA-WA-an, terus mulai di agak sehat, mulai diminta mengisi, dan akhirnya ternyata kita bisa menjadi tim work. Jadi saya bersyukur sekali kepada Allah bahwa waktu saya mengetik di tahun 79 di rumahnya Pak Hadi Prihatin itu tidak pernah berpikir untuk membuat pesantren. Tetapi kalimat yang sama diizinkan Allah, ditambah dengan tanda tangannya Pak Syairul Alim, Pak Amin, dan Pak Syekhullah Mahyudin, Pak Duha, dan kalau tidak salah Mas Kunto Wijoyo, akhirnya menjadi suatu kekuatan. Kalau Labda, itu dulu saya yang mengusulkan. Dulu tidak mengusulkan Labda namanya ya. Cuma pada rapat kerja tanggal 1 Januari 1984 di Kaliurang, pagi-pagi itu saya mengusulkan supaya ada unit yang melakukan pemetaan dakwah. Dan saya bercerita bahwa Jawa Tengah ini sudah mulai dibagi. Kalau dulu dari Semarang ke selatan itu kristenisasinya, dan sudah ada garis kedua yaitu Tegal ke selatan. Jadi tampak sekali secara geostrategi itu memang ada. Kita peta saja tidak punya. Waktu itu yang merespon hanya Pak Kunto Wijoyo, setuju sekali itu memang harus dilakukan dan sebagainya dan sebagainya. Cuma akhir 84, Desember 84 saya sudah masuk Kute Institut dan baru pulang tahun, bisa aktif lagi baru 3 tahun terakhir. Jadi
walaupun vakum lama saya tidak kenal dari angkatan 1, nggak kenal. Saya kenal baru angkatan berapa? 15 ya? 15, 16 ya? Nah, 1 sampai 14 nggak kenal. Tapi alhamdulillah ghirrah itu tetap ada. Tetap api itu selalu membara, tidak pernah padam. Dan apa yang kita lakukan sekarang hanyalah mencoba konsisten seperti yang dulu diajarkan oleh Pak Syahrul Alim, diajarkan oleh Pak Amin, diajarkan oleh Pak Syaifullah, diajarkan oleh Bang Imad, diajarkan oleh Pak Natsir. Saya masih ingat pesan terakhir Pak Natsir kepada saya adalah yang sekarang sangat cocok sekali dalam keadaan suasana pandemi ini. Nasihat Pak Natsir itu cocok, yaitu jangan lupakan du'afa, jangan lupakan orang miskin. Ini kebetulan ada abang saya ketemu besar, dulu tetangga kos di Kauman. Beliau ini seorang yang sangat istiqomah dalam membagi makanan untuk du'afa. Jadi itu adalah salah satu kunci sukses dakwah. Jangan lupakan orang miskin, karena orang miskin itu membuat hati semua orang bersimpati. Kalau kita santuni, maka orang pun akan bersimpati kepada kita. Di samping itu, doa orang miskin itu ijabah. Jadi kita mohonkan, kalau memberi bantuan kepada mereka, mohonkan doa untuk kebaikan dan kelancaran dan keistiqomahan dakwah kita. Saya kira itu aja Mas Tahar. Terima kasih. Di ujung bulan Ramadan ini saya ingin akhiri dengan doa, semoga Allah selalu melimpahkan kekuatan kepada kita. Semoga Allah selalu lindungi perjuangan kita. Ya Allah, semoga kita mendapatkan kekuatan iman dan Islam kita di dalam menegakkan agama Allah. Tidak ada kata yang cita-cita yang lebih tinggi daripada cita-cita untuk menjadi syuhada, menjadi syahid di jalan Allah. Amin. Walaupun syahid di mata manusia tidak, tetapi syahid di mata Allah. Amin. Apapun status kita, apakah kita jadi daun, apakah jadi ranting, apakah jadi buah, apakah jadi bunga, apakah jadi akar, kita adalah satu pohon. Dan pohon Islam itu tidak hanya sekedar memproduksi oksigen, tetapi kalau bersama-sama seluruh pulau Kalimantan itu menentukan, hutan tropis di pulau Kalimantan itu menentukan iklim seluruh dunia. Maka marilah kita tidak menjadi pohon, tidak sekadar menjadi pohon yang baik, tapi menjadi pohon-pohon yang baik yang membentuk hutan yang menentukan iklim dunia ini. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan Allah mengijabah doa kita di hari yang baik, di bulan yang baik, di waktu yang baik ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.